bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Tak heran banyak umat muslim saling berlomba-lomba mengejar pahala di bulan suci. Selain menjalankan ibadah puasa, saling beramal dan membantu sesama juga merupakan agenda rutin di bulan Ramadan ini. Tidak terkecuali dengan Anugrah Hotel Sukabumi. Mengajak anak yatim berbuka puasa bersama serta membagikan santunan. Adapun kegiatan ini mengusung tema Anugerah Ramadan tentunya di Hotel Anugerah Sukabumi. General Manager Hotel Anugerah Sukabumi menyampaikan kepada Radar Sukabumi, acara ini merupakan kerjasama Hotel Anugerah dengan RT setempat serta panti asuhan yang berlokasi di Bayangkara. Keluarga besar Hotel Anugerah sangat senang dapat berbagi kebersamaan di bulan Ramadan ini. Harapannya, semoga kebersamaan ini akan semakin terjalin dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kami dari keluarga besar Hotel Anugerah Sukabumi bekerja sama dengan RT setempat mengadakan acara buka puasa bersama beserta anak yatim yang ada di sekitar kita dan juga salah satu panti asuhan yang ada di daerah Bayangkara yang panti asuhan Al-Fitrah. Pada kesempatan ini kami sangat senang sekali bisa berbagi kebersamaan di bulan Ramadan ini dengan tema Anugerah Ramadan, ya tentunya di Hotel Anugerah. Mudah-mudahan kebersamaan ini semakin membuat hubungan baik antara hotel dan Anugerah dengan warga setempat semakin bagus ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.